Assalamualaikum sahabat Arik Raisa dimanapun berada. Kali ini saya coba untuk bantu teman-teman menghitung habisnya batako untuk membangun sebuah gedung walet yang ukuran lebar 3x5 sama tingginya kurang lebih 12 meter. Mari kita coba untuk mulai. Pertama, kita hitung dulu ya kebutuhan batako per meter persegi. Nah, teman-teman tentu sudah tahu berapa ukuran batako yang ada di pasaran ya. Itu 20x40 ya. Jadi misalkan ini batako ya. Tingginya 20, panjangnya 40. Nah, ini sama dengan berarti 80. Nah, ini luas batako per biji. Sekarang bagaimana untuk mengetahui luas per meter persegi? Nah, kita hitung dulu per meter persegi ya, itu 1 meter persegi sama dengan 100 kali 100 cm ya. Sama dengan 10.000 cm. Nah, ini dibagi 80 atau luasnya daripada batako. Nah, sama dengan berapa? 125 batako. Oke. Nah, ini kita sudah ketemu ya jumlah batako yang diperlukan per meter persegi. Nah, sekarang kita hitung luas daripada permukaan dinding daripada gedung walet ini ya. Ini kita ambil mudahnya dulu ya. Ini tingginya 12 meter ya, kemudian lebar 3, panjang 5. Untuk permukaan dinding yang lebarnya 3 ada di kanan dan di kiri ya, kita anggap 3 ya dikalikan 12 sama dengan 36. Nah, sisi tembok yang lebarnya 36 meter persegi ya, ini ada 2 ya, berarti dikalikan 2 sama dengan berapa? 72 meter per segi. Nah, kemudian sisi tembok yang lebarnya 5 meter ada 2 sisi juga ya. Pertama kita hitung dulu 5 kali 12 ya. Ini sama dengan 60 meter persegi kalikan 2 ya, karena 2 sisi jadi kurang lebih 120 meter persegi. Kalau untuk sisi yang 3 meter berarti 72 ya dikalikan jumlah batako per meter persegi adalah 125 ya. Nah, totalnya berapa? Kurang lebih 9.000 batako. Untuk sisi yang lebar 5 berarti 120 ya dikalikan 125 sama dengan 15.000 batako. Nah, ini baru setelah ini baru kita jumlah berapa kebutuhan 4 sisi tembok gedung walet ya, habisnya berapa. Ini kurang lebih 24.000 batako ya. Ini kurang lebihnya ya, biasanya dalam pengerjaan itu tentunya ada yang rusak, hancur,
tapi ini tentunya teman-teman bisa ini apa namanya bahasanya kalau orang bilang itu dilebihkan ya. Oke, ini cara simple dan mudah yang bisa kami berikan cara menghitung habisnya bahan batako untuk gedung walet ukuran 3x5 meter dengan tinggi kurang lebih 12 meter. Oke, teman-teman kalau ingin diskusi atau mungkin ada masukan buat kami boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like. Saya doakan semuanya teman-teman yang nonton video ini dikasih kemudahan, kesehatan, dan kelancaran usahanya. Jangan lupa karena ini pandemi COVID, jaga jarak, kemudian pakai masker, dan selalu cuci tangan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Arik Raisa.